hampa bertiga jadi saksi atas kesalahan mereka berdua. Tidak ada hampa semua pembohong. Hampa pangkat dengan Laila dan Masuri. Hampa mesti dihukum mati. Maaf, Dato'. Hampa dah tak ada buah apa-apa, Dato'. Ya, memang hampa tak buat apa-apa. Tapi hampa tiga mesti nampak Laila dan Masuri melakukan perbuatan yang tak baik. Betul tak? Hampa nampak Laila dan Masuri melakukan pekerjaan yang besar. Hampa semua sudah dengar keterangan daripada Lepas Tiga ini. Masuri menduakan suaminya dan melakukan zina dengan Laila. Tak ada hukuman lain lagi yang akan dijatuhkan ke atas mereka melainkan hukum bunuh sampai mati. Oh, mereka masukkan ke dalam penjara. Kalau yang saya mancik, saya tak buat perkenaan yang salah. Janganlah mancik membiarkan Ramang melakukan segala kehendak hatinya. Tolonglah saya. Ramang, kenapa Hang hukum Laila dengan Masuri seberat-berat hukuman? Tak sepatutnya Hang menjatuhkan hukuman itu kepada Beta. Sekarang saya berkuasa penuh di Pulau Lengkawi ini, Mak. Saya boleh buat apa yang saya suka. Ramang, tunggu dulu sampai Datuk balik. Hukuman Hang itu terlalu berat. Saya tak mengizinkan Hang menjatuhkan hukuman itu. Diam, Mak. Mak jangan campur perkara ini. Ingat, Ramang. Mak belahan dari kecil sehingga besar. Patutnya Hang mesti dengar apa Mak cakap. Tapi tidak. Mak beri Hang air susu, Hang balas dengan air tuba. Maafkan saya, Mak. Ramang tidak akan mengubah segala perkataannya. Hukuman saya itu adalah adil dan mesti dijalankan. Doa, bagi tahu dengan pegawai-pegawai. Esok pagi, bawa Laila dan Masuri ke pasar kemas. Baik, Datuk. Pak, tengok dua. Lekaskan. Lekaskan. Saya pun tak tahu macam mana Ramang sanggup menuduh Masuri dan Laila melakukan zina dan menangkap mereka. Ramang membalas dendam kepada Masuri. Tiap-tiap perbuatan mesti ada batasnya. Dia tidak boleh menuduh budak pada Masuri dan Laila. Siapa dapat mencegah dia? Nampak Ramang macam si kudung mendapat cincin. Kezaliman yang tidak berhak. Masuri bukan siapa itu. Kita kenal dia semenjak dia lagi kecil, bukan? Masuri memandang Laila seperti saudara kandungannya sendiri. Saya dengar Ramang telah menyatukan hukuman bunuh di atas Masuri dan Laila. Ah? Ya, saya baru datang daripada balai. Nampak dia bersultan di hati. Dia bersindak dengan hawa nafsu. Besok pagi, Masuri dan Laila akan dihukum bunuh. Ya. Kejadian yang buruk semacam ini belum pernah berlaku di Pulau Langkawi. Ya. Ramang telah lupa kepada Tuhannya. Kejadian yang buruk seperti ini akan berlaku kepada kita semua juga. Ya, betul. Mari kita bermasyarakat dengan orang-orang kampung semua. Apa kita mesti buat sekarang? Ya, betul. Yang lebih baik. Datuk? Datuk? Ya, apa kamu? Orang kampung semua sudah tahu. Datuk menyatakan hukum bunuh Masuri dan Laila. Mereka cuba nak membantah hukuman Datuk. Betul ya, ini? Betul ya, Dok. Nuah! Nuah! Dok! Hang boleh pergi. Terima kasih. Baik, Datuk. Apa, Dok? Hang dengar. Orang-orang kampung nak mendahaga pada kita, Nuah. Mereka bercadang nak membeda Laila dan Masuri.
Tapi sebelum mereka bergerak, kita harus bertindak terlebih dulu. Jangan bimbang, Datuk. Sebelum orang kampung sampai, Mak Suri dan Lela kita pindahkan ke alam bawah. Ya, itu bagus. Drama, Datuk. Ya Allah, Mas Suri, biar drama apa yang Hang telah buat pada Depa? Ini Hang punya salah. Hang nyuruh saya menyerahkan kuasa kepada drama. Datuk, saya telah buta mata dan buta hati karena kasih sayang saya pada drama. Ampunkanlah saya, Tuk. Nyawa tetap dibalas dengan nyawa drama. Tidak akan menghapuskan semua Hang. Kana, saya akan minta dia terkalahi. Mari kita ke depan. Pak, ada Pak Drama? Drama? Ya, ada di dalam. Mari. Drama, kalau sebenarnya Hang Sri Pahlawan, mari keluar bertemu lawan. Perbuatan Hang terlalu jelas dan tetap sudah kalah. Drama, Hang sebenarnya bukan pahlawan. Kalau pahlawan sambut tuan, mari Drama tampil ke hadapan. Jiwa saya siap berkorban. Tiupan angin di pokokku masa bertiup di senja gelap. Hang memanggil, Hang menyeru. Saya memang dukung. Hang Drama,
Kalau sungguh Hang pahlawan, mari kemari beradu tangan. Tidak ada gunanya Hang memberi. Mari kemari, saya melati. Kelana Lela pahlawan Sukasa, sekarang sudah sampai masa. Saya tahu Hang nak buat jasa. Tapi ingat, keris Ramang sangat bisa. Datuk, apa yang ditunggu lagi? Mari kita hapuskan mereka. Hei! Ya! Ya! Tujuh keturunan yang disumpah oleh Masyuri itu. Sudah tujuh keturunan sultan-sultan mereka dalam ini. Ya. Sudah ada sumpahnya Masyuri dalam golongan kami. Golongan kami sudah merdeka. Pak Atas, bukan saja golongan kami yang sudah merdeka. Bahkan ada melayu.